Oke, game kedua dari Rare Game Layan Dewa. Di sini kita melihat Irat Kambah memakai Preadin ya. Siapa yang akan memenangkan di game kedua kali ini? Apakah RRQ yang akan menangkan dengan hasil skor 2-0 atau malah Dewa yang akan membawa di game ketiga? Kita tonton. Gokil sih. Harusnya ini RRQ bisa menang si lawan Dewa. Kalau dia menang masih ada sedikit peluang lah untuk menuju playoff. Ini Clay yang masih mengisi arah mid. Alasan Octodin aktifin kenapa ya? Mungkin Octo tuh sakit kali. Oke, Irat Skylar. Skylar dengan Moskop. Masih ya. Hyper Tank ini masih bertahan. Oke, Dawn di sini pakai lapu-lapu. Di arah top lane Dawn masih clear-clear minion. Oke, Skylar menang. Skylar dengan Moskop ya. Buat pakai Cloud deh. Oke, ditabrak kah? Dixon. Dixon memakai Khalid. Udah mulai war di altar tuh. Astaga. Klee ya. Double kill. Double sih. Masih terlalu tebal sih Drian. Wow, itu trade yang baik sih dari Clay. Double kill diamankan. Dua pemain berhasil ditumbangkan dengan adanya MU ke Prime. Kayaknya mau dipaksa aja. Tapi Dewa masih bisa untuk mendapatkan turtle pertamanya. Pin. Masih. Tuh percayakan kepada Pin ya. Masih rusuh-rusuh, Skylar yang masih farming-farming. Ini kayaknya Skylar nya agak kurang enak. Oke. Mati dong Vin nya. Masih bisa kabur. Ditabrak lagi. Vin nya mati si Vin nya ini kayaknya. Oke, playnya bisa sih harusnya RRQ. Oke. Skylarnya udah 002, wattnya masih 000 ya. Intinya Skylar yang sampai mati sini. Oke, mau degang Skylar, mati dong. Tapi untungnya sih turtle pre untuk ini sih. Pre untuk RRQ pertukarannya. Oke, pinnya dapetin gak sih wattnya?
Mati ya. Oke, pinnya cok. Bisa sih nih, bisa sih RRQ menangkan 2-0. Tapi lihat gamenya agak ya. Gamenya harusnya bagusan RRQ ya. Untuk lihat game Skylar nih, Skylar nih cok. Skylar nya maksa gitu. Oh, karena dia ada lihat iratnya sih. Don sebagus ya. Enggak bakal selesai kayaknya karena sama-sama punya heal up dan shield effect. Sama-sama keras, sama-sama damage-nya besar, tapi di arah gold lane. Cuma kalitnya ya. Pasti sulit sih kalau Peiwan. Tidak ada lagi, dibalikin lagi. Bahkan 50-50 sekarang ada perbedaannya sedikit. 1000 gold. Don sih bagus sih. Dibandingkan dengan Watt yang padahal Watt lebih diuntungkan. Bagus daripada mana menurutku ya. Jadinya ditabrak cok kalitnya. Torcenya tetap RRQ, tabrak lagi, mundurlah dulu sih. Oke. Tidak cok Clay-nya. Dan waktu yang tersisa untuk skala di arah top lane makin lebih banyak. Finn, masih diselamatkan dengan ada keberadaan dari Dawn dan hampir lagi. Tapi anehnya pre-pump sih. Skylar yang pre-pump untuk merundukkan turret. Oke, dapat ini Skylar. Intinya Skylar ini jangan sampai mati lagi ya. Skylar-nya udah 1-2-3. 4-0-1-3. Mati dong tuh. Oke, Skylar-nya GG. Ini memang jatuhnya kayak Skylar yang memang gendong-gendong coy. Dari kemarin-kemarin Skylar ya. Oke, Mavs. Oke, attack speed nih. Cok. Tidak ada yang bisa mengancam Skylar. Iya, jadi dibandingkan dia harus fokus ke arah Sky Guardian atau Dreadnought, itu gak akan bisa ngenahan damage dari Skylar. Iya, harus bikin ke arah Blade Armor. Blade Armor? Dia butuh Blade Armor, tapi udah terlambat sih, Mo. Iya, damage-nya udah terlalu sakit. Skylar udah punya 3 core item. Bahkan bisa dibilang dia menang level. Hampir menyentuh 2 level. Udah 4000 ya, call-nya ya. Ini dia nih, perbandingan yang membuat RRQ unggul secara gold sampai dengan 4000 gold. Dan ini juga yang harusnya bisa dimanfaatkan sama RRQ. Selama mereka nggak buat mistake, harusnya game ini bakal berjalan dengan mulus. Itu di menit 9 loh, bro. Ya, makanya. Ada 4 menit ini. Dan kalau misalkan Dewa, ya. Minimal dari case-nya, seperti biasa si Pin. Ini bakal ada korban selalu rusuh-rusuhnya. Rusuh, ya. Gila, ya. Ini kayaknya yang dikejar tuh memang anunya ya. Skylar. Oke, tabrak. Layanannya mati. Buatnya masuk. Astaga, cok. Supriyadi berhasil mendapatkan dan membalikkan seluruh keadaan dimiliki dari tim RRQ. Wah, the legendary one membalikkan kembali keadaan yang sudah dipegang oleh mati juga, cok. Yuratnya. Mulai lor dong. Super awan Supriyadi, bro. Hanya dengan modal 2 item padahal Skylar unggul 1000 gold dibandingkan dengan Watt, dan kali ini malah membuka potensi untuk Lord didapat
pertanyaan bagi Dewa. Blood Armor di tangan Rian. Dan ini mungkin yang dicari. Bahaya juga, cuk. Claude sih ya. Claude dimasukin Angela itu dah. Haram. Ya, replaynya ya. Oh, nih, langsung begitu. Wardnya langsung masuk, cuk. Langsung masuk wardnya. Ya, dia nunggu dulu, nunggu sembuh. Tapi seluruh performa sih harusnya ya nggak terlalu berimpact sih. Cuma golnya jadinya nggak jauh berkurang ya. Ini hampir mirip-mirip lagi golnya nih. Cuma beda 100-an. Ini sih kayaknya dah lihat Dewa ngat sih Dewa ya. Bedanya nggak jauh soalnya kok ini cuma 800-an. Duh, bedaan golnya kalau tadi kan 5000-an ya. Begitu wipeout semua Amir cok. Feednya suruh-suruh subin ya. Claude Ward-nya sih yang bahaya. Enggak boleh sampai salah masuk dan timing-nya untuk benar-benar nge-save Ward nanti ya. Dan counter initiate. Jangan sampai skill dari Araki Hoshi kemakan karena winning condition-nya udah berubah. Kira kombonya dari Dewa sih bagus nih. Initiate yang bagus dari Hardguard juga. Injola Claude yang menguntungkan Dewa. Kalau misalkan ke bait nih untuk dahan badan 3 nih. Araki yang keluar ultimate-nya duluan. Memang untuk damage dari Ward-nya sih. Ingat ya, epic comeback itu selalu terjadi. Langsung hening sekali. Okay, okay. Karena kita cukup berpikir juga untuk melihat game kedua dengan satu bom momentum yang didapatkan oleh Dewa United. RRQ, mereka pasti punya celah. Dia pasti keluar di arah lor lagi sini. Lor kedua sudah muncul kembali. Ini pasti akan war sih. Mulai ditarik ulur ya. Oke. Okay. Lan layanannya. Oke, okay, ditabrak. Master Autobot. Ya, cari dulu info di mana keberadaan dari para damage dealer untuk masing-masing kedua tim. Skyline-nya ada di mana? Watt ini ada di mana? Tapi Watt sudah mulai terlihat ini lebih ke MM-nya sih yang harus diunduk kedua. Untuk damage memang oke oke oke. Oh keluarnya didapatkan. Tapi rata cuk. Kena Claude-nya memang gila cuk. Tuh Claude double kill lagi. Cukup Skylar-nya. Oh, harapan memang dari. Drian-nya cok. Sadar banyak Angela mid nih cok. Enggak deh. Sudah mulai digedor. Oke, fokus. Sudah juga coba
Us. Bukan jelamit deh kayaknya. Dewa. Baru sadar yuk. Enggak ada maki mereka. Kembali menggaungkan. Apakah akan langsung di end atau malah menunggu luar kembali? Masih 37 detik. Masih 1 menit lebih, cok. Apalagi Case sudah selesai dengan fleeting time. Makanya gak heran kalau dia mau team fight terus. Dewa mau team fight terus, tapi Hararki harus bisa tarik ulur. Tapi lagi-lagi ya, itu berkat Irat lagi loh, Profesor KB. Iya, untuk sekarang Irat ini pasti tunggu lor sih. Ketiga. Tapi ternyata dia menuju ke Queen's Wings. Dia lebih sustain ketika nanti HP-nya bakal berada di bawah 40%. Nah ya, akan ada sedikit juga damage reduction ya. Tentunya dengan satu buah Queen's Wing di tangan dari Irat. Ini agak berat sih. Dan sekarang tidak ada base turret untuk Dewa United. Super Minion akan terus masuk bergerak. 30 detik Kludinya lagi loh, akan muncul yang ketiga. Harus mereka harus menangkap arah Kludinya dulu sih. Season 12, Dewa adalah tim yang suka banget untuk Kludinya di arah jelanya. Aku belum melihat comeback yang begitu. Masuk jelas sama Kludinya, cok. Dari Dewa. Iya, tapi Wattlet lengan cicil ke arah Finn. Tapi hanya sedikit aja memberikan rasa sakit ke arah Finn yang masih punya immortality. Ini sama kayak kejadian di game 1 sih. Ya kan, lagi-lagi ada cover dari Irat untuk Skylar. Tapi Finn yang pecah nanti mungkin immortality-nya atau apa. Masih pergelor sih. Kalau ya Lanayanya maksa bisa mati selama ini. Ya, karena sekarang posisinya okay. Ini kayaknya tabrak nih. Nggak tahu. Kata dong. Tapi lurnya sih enggak diano ya. Oke. Masih. Ditabrak lagi. Pinnya masih. Lurnya. Oke. Dah. Enggak bisa pulang kan. Ini sih kekuatan lur sih. 2-0.